Nama saya Edria Julianata, NIM 165-14349. Nah, pada video ini saya akan menceritakan tentang seberapa jauh kelompok kami sudah menyelesaikan tugas besar kemarin. Pada hands-on ketujuh, kelompok kami tidak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, tetapi kami bekerja sama untuk membuat robot transporter. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai merakit robotnya. Kemudian kita juga sudah membuat arena robot dan juga kita sudah membeli bolanya, bola pingpong. Kita membuat arena robot itu dengan karton putih besar. Nah, sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik dan sensor warna. Sensor warna itu juga untuk menyensor warna bola agar bisa ditaruh di tempat yang tepat. Dia juga bisa menyensor kotak-kotaknya. Nah, kalau sensor ultrasonik itu sensornya digunakan untuk robotnya berjalan di arenanya situ. Nah, berikut dari video pembuatan robot transporter pada praktikum ketujuh kemarin. You're the light, you're the night. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. See the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise, every inch of this. Kesan dan pesan setelah menyelesaikan hands-on ketujuh ialah, ya, kelompok kami jadi lebih kompak karena kemarin kita tidak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan juga kemarin kami sempat kekurangan waktu, jadi kami cuma sempat merakit robotnya dan membuat arenanya. Kami belum sempat mencoba programnya. Tapi kami sempat mencoba satu kali, namun ternyata gagal. Jadi kita harus merombak ulang programnya. Jadi kelompok kami akan melakukannya di praktikum berikutnya. Kami akan mencoba lebih baik lagi. Sekian dari saya dan terima kasih.